Kotak berapa, Pak? Ah, ini dah yang terakhir nih. Aman. Abang kakak ayah bunda di seluruh Indonesia, saya dari Septa Pratama dari Hijrah Peduli menginformasikan bahwa hari ini ada yang berbeda di Hijrah Peduli. Kenapa? Nah, hari ini kita bakal bukan distribusi, tapi ekspedisi. Jadi lebih luas, apa? Lebih besar, lebih luas lagi. Hari ini kami kerjakan ini menjadi wasilah ya buat kawan-kawan semua, para donatur-donatur semua yang menghapuskan dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sidak sukakan Indonesia dengan akurat. Allahu Akbar. Jarak tempuh dari Pontianak menuju pondok yang kita tuju sekitar 6-8 jam. Jadi ada 10 pondok, ada 10 titik yang bakal kita distribusikan selama 2 hari. Jadi kita melakukannya 2 hari 1 malam. Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di pondok Darul Kolam. Jadi untuk menempuh kesini kita lumayan juga, tadi masuk gang agak sempit, sampai-sampai santrinya yang datang saya jadi nggak enak gitu kan, kami jadi nggak enak, jadi mengarahkan untuk masuk ke pondok santrinya sendiri. Ini berarti kita ganti-ganti lah bacanya pakai ini? Ah biasa, anu apa budak pakai kak, apa sih mak yang bantu lah? وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تهتدوا لنرجمنكم. Bisa dilihat sendiri masih ada banyak yang dibutuhkan sekali sama adik-adik kami di sini. Bayangin ayah bunda kalau misalnya setiap hafalan ataupun Quran yang mereka baca itu juga mengalir kepada ayah bunda untuk pahalanya sendiri. So, oke, ini pondok yang pertama ada berapa yang mau di Yang pondok pertama ini ada sekitar 153 Al-Quran. Nah, Masya Allah, kami selaku Masya Allah pengasuh pesantren dan kolam hafiz Quran ini punya ribuan terima kasih jazakumullah khairan jaza. Semoga tuan-tuan yang Masya Allah kerjasama untuk agama ini, membantu kami dalam agama ini, dimudahkan Allah SWT di dunia dan akhirat ta'ala. Kalian telah menyenangkan hati kami hari ini, Insya Allah suatu masa dan kapan-kapan saja Allah sedangkan hati kita untuk dunia dan akhirat Allah SWT. Dan pasti, kedepannya pasti Allah SWT akan memudahkan segala urusan kita. Karena kita telah memudahkan urusan-urusan kami. Sekali lagi, jazakumullah. Semoga Allah balas kebaikan kepada kalian. Di dunia akhirat dan anak-anak cucu kalian dijaga Allah SWT. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada senyumnya? Iya. Ada senyumnya? Semoga para donatur diberikan kesehatan. Amin.